Pertandingan Timnas Indonesia U22 melawan Lebanon dalam laga uji coba telah dimulai pada hari Jumat 14 April. Pertandingan Timnas Indonesia U22 versus Lebanon digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Peluit kick-off baru saja dibunyikan, skor masih imbang 0-0. Live streaming Timnas Indonesia U22 versus Lebanon dapat ditonton di ANTV. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri ungkap target saat menjalani laga uji coba menghadapi Lebanon. Persiapan demi persiapan terus dilakukan Timnas Indonesia U22 demi mencapai target meraih medali emas SEA Games 2023. Salah satunya adalah dengan menggelar laga uji coba. Sebelumnya, Rizky Ridho dan kawan-kawan diketahui telah menjalani laga uji coba pertama dengan menghadapi Bhayangkara FC. Hasilnya Timnas Indonesia U22 bermain imbang satu sama. Kini mereka dijadwalkan akan kembali menjalani laga uji coba menghadapi Lebanon. Jelang laga tersebut, Indra Syafri memiliki 4 target, mulai dari seleksi pemain untuk dibawa ke Kamboja hingga mematangkan strategi. Pasalnya saat ini Timnas Indonesia U22 masih berisi 34 pemain. Indra Syafri memastikan hanya 20 pemain yang akan dibawanya. I wanna change everything.